Para penghuni kos di wilayah Malalayang melakukan tes urin. Dari hasil ini, petugas berhasil menjaring 5 penghuni sedang mengonsumsi obat terlarang dan satu lainnya positif menggunakan sabu. Kenam warga Manado yang berhasil dijaring langsung dibawa ke Mapolsek Malalayang untuk diperiksa. Operasi kemudian dilanjutkan ke 2 tempat hiburan malam. Identitas para pengunjung diperiksa dan juga dilakukan tes urin. Namun petugas tidak menemukan pengunjung yang mengonsumsi narkoba. Saya berharap ada kerjasama.